Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Today we will learn about invitation letter with me Mr. Diko Marta. Okay, this material taken from PT Penerbit PT Penerbit Intan Pariwara. So for all of you please open your book and attention in here. So, what is invitation letter? Okay, invitations mean mengundang atau undangan. Letter is surat. So, invitation letter is surat undangan. So, di sini kita akan membuat bagaimana caranya membuat sebuah surat undangan. Yap, di sini ada sebuah contoh dari surat undangan. Nah ini dia, ini surat undangan or invitation letter from siapa nih? dari sebuah perusahaan dari sebuah institusi atau perusahaan di sini Transductory Serpoin Corporation Electricity Utilities and Supplies Company. Dan kebangsaan number no. 93A. Jadi di sini PT uh, apa nih? Transductory ini dia uh, akan mengundang akan mengundang uh, siapa di sini yang diundang ya di sini ada to Mr. Dono Fahrobi jadi yang diundang adalah Mr. Dono yang mengundang berarti perusahaan nah, dalam hal ini diwakili oleh yang paling bawah dilihat sini ada Jerry nah jadi si Jerry ini uh, representatif atau orang yang mewakili dari perusahaan ini gitu you are invited to anda diundang ke Nah, jadi yang diundang Mr. Dono nih. Mr. Dono ini diundang ke you are invited to invited ini diundang. You are invited menggunakan uh, pasif, pasif ya. Kalimat pasif. General meeting of shareholders. Nah, ini acaranya nih. Acaranya adalah acara general meeting of shareholders. Apa itu? Jadi acara uh, rapat umum dari shareholder. Shareholder ini pemegang saham dari sebuah perusahaan gitu ya for the making of resolutions concerning the era of this disruptive changes. Jadi dalam rangka membuat sebuah resolusi, solution, membuat resolution atau apa namanya? Uh, rencana ya yang terkait concerning the era of disruptive changes. Nah, era pergantian yang sangat merugikan atau yang sangat berantakan ya. Mungkin ini yang dimaksud adalah dari era Sebelum pandemi, menuju era pandemi, ya, pandemi COVID-19 jadi sangat berubah, nih, perekonomian, ya. Jadi, mereka akan mengadakan general meeting rapat umum. This meeting is urgent and confidential. Uh, rapat ini, pertemuan ini sangat urgent, sangat penting, mendesak, dan confidential, dan juga sangat rahasia. Jadi, yang boleh tahu hanya shareholder saja, pemegang, pemegang saham. Wednesday December 14 2029 nah, ini ini adalah waktunya ya, waktu pertemuannya. Wednesday December 14 jam 11 AM jam 11 pagi kalau malam PM ya, until drop sampai selesai. Sadaway meeting room on the 9th floor of Peak Tower. Ini tempatnya berarti ya, Sadaway meeting room. Jadi meeting room Room Sadewa di lantai 9. Nama gedungnya of Peak Tower nih nama gedung Peak Tower. Dress code, dress code ini adalah uh, baju ya baju yang harus dikenakan atau seragam yang harus dikenakan ketika acara ini berlangsung atau ketika menghadiri acara ini yaitu formal attire. Jadi pakaian formal. RSVP as soon as possible to. Nah di sini dia ada RSVP. RSVP ini respondesilful play, respondesilful play. Atau kita harus memberikan konfirmasi kepada orang yang mengundang kita bahwa menyatakan bahwa kita akan hadir, atau bisa juga kita tidak hadir. Jadi, konfirmasi kehadiran ya, konfirmasi kehadirannya ke si Jerry. Siapa Jerry ini? Jerry ini adalah representatif atau yang mewakili the company perusahaan. Nah, ini nomor handphonenya. Jadi, kita harus menghubungi nomor ini kalau kita mau hadir, atau kita tidak mau hadir juga tidak masalah, yang penting kita konfirmasi gitu. Baik, apa aja yang ada dalam invitation letter? Yang pertama function, fungsi dari surat undangan itu untuk apa sih? To invite people to attend a certain event. Jadi untuk mengundang, jadi yang namanya invitation letter ya pasti untuk mengundang ya. Jadi di sini to invite people untuk mengundang orang to attend a certain event. Kayak gitu. Jadi sini untuk mengundang orang to attend, hadir di acara tertentu. Terus tensisnya apa yang digunakan? Nah, tadi kalau kita lihat ya, hampir rata-rata menggunakan simple present tense. Oke. Okay. Nah, selanjutnya general structure. General structure ini elemen yang ada di dalam sebuah surat undangan. Ada apa aja sih generic structure-nya atau struktur teksnya? Nah, biasanya dia dalam sebuah surat formal, Ya, itu terdiri dari beginning, pembukaan, konten, isi, dan juga penutupnya. Seperti berikut ini: yang pertama, dia harus ada the person who invites, orang yang mengundang, atau disebut dengan host. Ya, jadi host ini orang yang mengundang, nih, atau tuan rumah, gitu ya, kira-kira yang mengundang. Selanjutnya, harus ada the person who invite, ya, tentu ya, harus ada orang yang diundang. The invitee namanya, invite invitee ini orang yang diundang, host orang yang mengundang. Selanjutnya, the presis of invitation, apa itu presence of invitation? Presence of invitation itu kata-kata yang mengundang, kayak tadi misalkan you are invited to, gitu ya, yang tadi itu. Lanjutnya harus ada the event, acaranya apa harus disebutin acaranya di situ. Jadi kalau nggak ada acaranya ya mengundang ke acara apa kan bingung orang mau hadirnya ngapain hadir acaranya apa nggak jelas gitu kan jadi harus ada occasion atau the event acaranya apa sebutin next the day date and time of the event harus ada hari tanggal dan waktunya jam berapa acara ini gitu and then the place or venue of the event tempat place ini tempat venue juga tempat jadi sama ya jadi pertanyaan di ujian biasanya venue kebanyakan venue ya pakainya of the event. Jadi artinya tempat ya. Acara ini di mana diadakannya. Additional information including RSVP. Yang terakhir mungkin ini ya. Uh, additional information informasi tambahan termasuk RSVP tadi tuh. Apa singkatnya RSVP tadi ya? Aduh, coba di flashback lagi ke videonya di diulangi lagi tadi ya. Bisa dikembali lagi tadi udah saya jelasin tuh RSVP. Tapi akan lanjut. Nah, ini yang dari undangan tadi kita akan analisis mana yang disebut dengan invitee, mana yang disebut dengan the host gitu ya. Oke, di sini Mr. Dono Fahrobi. Nah, ini disebut dengan the invitee. Ini nih, the invitee. Jadi, Mr. Dono Fahrobi ini invitee orang yang diundang. Terus the presence of invitation. The presence of invitation-nya you are invited to. Nah, ini nih. Kamu diundang ke. Nah, berarti ini ya, of invitation itu kata-kata yang menyatakan kita mengundang. Gitu. Selanjutnya di event, acaranya apa acaranya? Ini acaranya. General meeting of shareholders for making of resolution concerning the changes. gitu. Selanjutnya the day, date, and time. Hari, tanggal, dan waktu. Ini nih. Wednesday, December 14, 2011 a.m. until drop. The place of our venue, tempatnya di mana? Tempatnya di Sadewa Meeting Room. Ini, terus additional information yang mana ah ini nih dress code dan RSVP dress code nah ini masuk ke dalam additional information termasuk RSVP juga additional information informasi tambahan ya artinya informasi tambahan ini boleh tercantum di sini boleh juga enggak jadi tanpa ada tulisan dress code di surat undangan atau tanpa ada RSVP di surat undangan enggak jadi masalah kayak gitu selanjutnya jerry nah ini bisa kita sebut dengan the host ya Walaupun dia mungkin karyawan juga di situ, tapi dia setidaknya yang merepresentatif, ya, atau mewakili dari perusahaan, gitu, atau bisa juga hostnya ini adalah company, gitu ya. Nah, oke, okay, ini singkatan dari RSVP tadi, ya. Responde Silver Play, Responde Silver Play, jadi diharapkan kepada kamu untuk merespon, bagi yang menerima undangan, untuk merespon memberikan respon mau hadir atau tidak Sini ke sigeri ya kalau di ini. Nah, ini tulisannya. Oke, seperti ini. Selanjutnya pertanyaan yang sering muncul dalam ujian. Dalam ujian, dalam ulangan ya. Oke, kita akan bahas menurut surat undangan tadi, kira-kira pertanyaan pertama. What is the text call? Nah, teks ini disebut dengan teks teks apa kira-kira sebutnya? Judulnya tadi apa? Surat un Undangan atau invitation letter, gitu. Question number two, what is the purpose of the text? Apa tujuan dari teks ini? Undangan tadi apa tujuannya? To invite, ya tentu ya, to invite untuk mengun, mengundang, untuk mengundang siapa? Mengundang orang untuk datang ke ke. Untuk menghadiri acara tertentu gitu ya. Kalau tadi kan untuk menghadiri apa tuh general meeting uh, stakeholder, oke okay, shareholder. What tense is mostly used in the text? Tensisnya apa yang digunakan? Tensisnya lah simple present tense ya. Tadi ada di sebelumnya. Kamu bisa balik lagi. Who is the invitee? Siapa? Invitee apa sih? Invitee itu yang diundang. Ayo siapa? Satu, dua, tiga tebak. Mister? Dono. Betul. Dono Fahrobi. Number five. When the event will be held? Kapan acaranya dilaksanakan? Kapan ya? Wednesday, December 14, 2020. 11 AM until drop. Oke. Okay. Bisa di cek lagi ya. Number six, where is the venue? Venue ini apa artinya? Venue, venue itu place ya, sama dengan place, tempat. Oke, okay. tempat. Berarti di mana tempatnya? Di Sadewa Meeting Room on the ninth floor of Big Tower. Next, what does RSVP mean? Apa tuh RSVP itu tadi? Responde play Mean, maksudnya apa? Jadi artinya apa? Maksud dari ada SPP itu apa sih? Kita harus meris merespon atau mengkonfirmasi. Oke, okay, the invitee must confirm the presence. Ya, ini kamu bisa dengan kata-kata yang lain ya. Yang intinya adalah si orang yang diundang harus mengkonfirmasi kehadirannya, kehadiran mereka. Gitu. Jadi ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul yang berkaitan dengan invitation letter. Oke. Okay. Uh, thank you for today. Uh, I think it's enough. Uh, I will will see you next week with the other material. Please uh, like and also you can share this video or maybe you can download. It's okay if you want to download this video in YouTube. And please also you can subscribe my channel, Mr. Di Marta, Mr. Di Marta. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.